بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كتاب جد كان وجاد من شكور الله تبارك وتعالى. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tersurahkan. kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada, Para pendengar radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, pendengar radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UVTV dimanapun anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak. Yang pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 17. Di mana kita masih mengangkat tema tentang bagaimana seorang pendidik bisa sukses, alias karakter pendidik sukses, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki karakter yang nomor delapan, di antara karakter yang harus dimiliki oleh pendidik, supaya dia sukses di dalam mendidik anaknya. Adalah dia perlu memiliki sifat yang lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel, uh, tentunya, ketika kita berbicara tentang lunak dan fleksibel, itu bukan berarti kita itu harus lemah dan tidak punya ketegasan. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara tegas dengan keras. Beda namanya? beda antara keras sama tegas. Kalau keras itu biasanya cenderung berkonotasi suara yang tinggi. Alias suka bentak suka benda-benda itu konotasinya keras. Kemudian gampang terus sulut emosinya. Kemudian juga suka marah-marah, kemudian ngotot. Itu konotasi dari keras. Kalau tegas, itu tidak mesti seperti itu. Seorang itu bisa saja, dia itu tegas tapi lembut. Sakit apa? Sakit, loh. Gimana? Ustadz, kok tegas lembut? Ya, bisa ketika seorang punya prinsip anaknya meminta sesuatu yang orang tuanya tahu itu akan merusak anaknya. Misal, Bu, teman-temanku semuanya punya PS di rumah loh Bu. Cuma aku tok yang nggak punya PS. Ibu tahu PS Bu? Tahu. Suka main Bu? Loh, ya kebangetan lah. Nah, tua, tulanan PS ya kebangetan, gak? Nah bu, semua temanku sekelas itu semuanya punya ps bu, cuma aku saja nggak punya ps. Nah seorang orang tua dia perlu punya wawasan ps itu apa. Nah, nanti nggak tahu ps. Kemudian apa dampaknya buat anak. Nah ketika orang tua mengetahui oh ternyata ps ini adalah salah satu permainan kalau dulu itu biasa game ya, biasa game gamebot. Kalau dulu itu yang kecil itu gamebot. Seukuran HP sekarang lebih dikembangkan lagi dengan ukuran yang lebih besar lagi, lebih asyik lagi mainnya. Ketika orang tua tahu, "Wah, ini PS ini kayaknya ini lebih banyak, uh, lebih banyak sisi negatifnya dibanding apanya, positifnya anak akan waktunya banyak terbuang kemudian." Biasanya, kalau orang sekali main, itu dia akan selalu keta, ketagihan. Itu biasanya, kan, kalau game seperti itu selalu ada level di atasnya. Dia menang di level ini, nanti akan ada tantangan level berikutnya yang lebih tinggi. Nanti, setelah dia berhasil, ini dia akan ada level berikutnya. Memang, seperti itu tidak akan ada habisnya. Sehingga si anak itu tidak akan cukup sehari. Dia menghabiskan 1 jam, besok dia akan menghabiskan berapa jam, dua jam. Besoknya dua jam, lusa dia bukan hanya dua jam, akan menghabiskan berapa, tiga jam, dan seterusnya. Wah, ini berarti PS ini menimbulkan efek negatif yang cukup besar kepada anak. Itu baru efek waktu yang terbuang, belum efek kesehatan. Yang namanya main PS pasti harus dekat dengan layar harus dekat matanya dengan layar kalau dulu orang nonton TV disuruh uh, disuruh jaraknya sekian meter kalau main PS sulit ya main PS itu mau harus dekat dengan layarnya wah berarti nanti mata anak saya ini akan bermasalah hmm, karena terlalu dekat dengan layar belum lagi nanti punggungnya ya punggungnya dia berjam-jam berposisi dengan posisi yang sama nanti bisa-bisa tulang yang ada di punggungnya ini bisa bermasalah nanti wah ini kayaknya dampaknya ini tidak baik kemudian juga belum dampak yang lainnya nanti anak ini akan terus terbawa dengan permainan yang dia lihat di layar tersebut sampai nanti ketika dia masuk di kelas banyak ada siswa-siswa yang di kelas itu dia melek melek memang, nggak merem tapi ngelihatnya nggak tahu bukan melihat gurunya tapi ngelihat ke layar yang dia lihat ketika dia main PS seperti itu wah ini kayaknya dampaknya lebih banyak ini dampak buruknya lebih banyak ketika si anak ngomong sama orang tuanya bu teman-teman saya setelah semuanya punya PS cuma saya nggak punya PS belikan bu seorang ibu yang punya prinsip ketegasan dia akan mengatakan tidak nak Karena PS itu banyak faktor atau banyak sisi-sisi negatifnya Kerusakannya ini, ini, ini Dijelaskan dengan bijak dan lembut oleh seorang ibu kepada anaknya Kemudian anaknya pasti akan merajuk Itu pasti itu biasa Anak menginginkan sesuatu kemudian dilarang Pasti dia akan entah dia itu akan nangis, entah dia akan ngambek, entah dia akan merayu orang tuanya. Tapi orang tua yang punya prinsip, dia akan sekali dia mengatakan tidak karena itu adalah sesuatu yang negatif, maka dia pun akan terus mengatakan ti, tidak. Dan ketika dia mengatakan tidak itu dia mengatakannya dengan suara yang lembut dan dengan mimik yang serius tidak perlu dia itu mengangkat suaranya, membentak-bentak, melotot-lotot, tidak perlu. Itulah tegas. Ya. Ketika mengatakan tidak, ya tidak. Nah, seorang pendidik, dia dituntut untuk bersikap fleksibel. Fleksibel itu bukan berarti kita itu tidak punya sikap tegas, bukan. Fleksibel itu maksudnya adalah kita di sini bersikap untuk mempermudah urusan dan juga tidak mempersulitnya. Selama hal tersebut adalah bukan sesuatu yang merusak anak kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata beliau sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la bikinlah mudah dan jangan dibikin su sulit jadi nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pesan kepada kita termasuk kita sebagai seorang-orang tua bikinlah mudah urusan ini dan jangan dipersulit ada sebagian orang tua yang justru sukanya membuat su, sulit. Dan sayangnya di negeri kita ini ada sebagian orang kalau sudah menduduki kursi birokrasi apa yang bisa dibikin sulit tidak akan dibikin mudah. Nek bisa digawe angel kenapa digawe gampang. Itu ada sebagian orang punya karakter seperti itu. Ini tidak sejalan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita bersikap apa yang bisa dibikin mudah, dibikin mudah, jangan dibikin sulit. Maka dari sinilah sebagai seorang pendidik, manakala kita berhadapan dengan anak-anak kita, maka bersikaplah untuk mempermudah urusan anak-anak kita. Contoh misalnya, anak kita baru pulang sekolah. Biasanya anak baru pulang sekolah itu dia itu masih capek masih pusing masih pening kemudian pengen refreshing pengen bermain ya Ndak? ya begitu pulang dia langsung uh, entah bermain apa karena seharian dia itu belajar apalagi mungkin sekolahnya full day school mulai dari pagi sampai sore pulang pulang tentu dia capek maka termasuk termasuk bentuk fleksibilitas kita, termasuk sikap lunak kita kepada anak. Begitu anak sampai, tentu dia akan bermain pasti itu. Dia ingin tidur-tiduran, dia ingin rebah-rebahan, dia ingin bermain sebentar untuk melepas kejenuhannya. Maka orang tua yang tidak punya sikap fleksibel, tidak punya sikap lunak, begitu dia melihat anaknya baru pulang dia tidur-tiduran langsung dibentak, "Ayo cepat, ayo cepat ini." Ada PR enggak? Kalau ada PR cepat lakukan sekarang, kerjakan sekarang. Nah, anak gimana wong baru pulang dari sekolah, lagi suntuk-suntuknya lagi mumet mumetnya langsung disuruh garap apa? PR. Ini orang tua yang tidak punya sikap fleksibel, yang bisanya mempersulit. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipermudah kenapa diper dipersulit? Kalau bisa dipermudah, kenapa diperbesulit? Maka ketika kita melihat anak baru pulang, dia masih capek, sambut dengan sambutan yang hangat. Kemudian ketika dia ingin bermain, dia mencari mainannya. Silahkan dia suruh mainan dulu sebentar. Sampai kira-kira dia ini sudah, ya katakanlah sudah agak, uh, sudah agak enak, sudah mulai agak uh, refreshing, sudah mulai urat-uratnya sudah mulai kendur. Katakanlah dia pulang jam setengah lima, biarkan dia bermain sampai jam lima misalnya, atau katakanlah jam lima sampai seperempat, baru kemudian jam lima seperempat kita mulai arahkan dia, ayo nak ini sudah e, ibu kasih waktu tadi untuk bermain, kamu sudah mulai agak keringatnya sudah kering, ayo sekarang mandi pelan-pelan. Ya, ini adalah fleksibilitas yang dibutuhkan oleh orang tua ketika dia mendidik anaknya. Ya siru la tu'assiru kata Nabi Sallallahu Permudahlah dan jangan membuat urusan menjadi sulit Misalnya anak kita punya kita bikin target misalnya kita bikin target pokoknya nak selama satu bulan ini kalau bisa kamu bisa menghafalkan satu juz misalnya satu juz dari Al Quran pokoknya setiap hari kamu harus menghafalkan sekian ayat Wah oh, Pak kalau saya menghafalkan satu hari lima ayat saya berat pak saya bisanya menghafalkan satu hari sekian ayat kalau orang tua yang punya fleksibilitas dia akan mengatakan ya tidak apa, -apa. hari ini tidak apa, -apa. kamu nggak menghafalkan satu ayat atau dua ayat setelah dia bisa menghafalkan selama satu minggu satu ayat dua ayat kemudian sedikit demi sedikit kita naikkan Nah, seminggu kemarin kamu, Masya Allah ya, bisa berhasil setiap hari menghafalkan satu ayat atau dua ayat. Setelah kamu bisa konsisten seperti itu, nanti minggu kedua kita tambah ya. Bukan hanya satu ayat, kita tambah jadi dua ayat. Kalau minggu kemarin cuma dua ayat, minggu ini kita tambah menjadi berapa ayat? Menjadi tiga ayat. Jadi mempermudah dan jangan mempersulit. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wabashiru, Walatunafiru Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari. Ini nasihat. Sebenarnya awalnya itu ditujukan kepada para da'i. Para mubalik, para ustad. Nah, jadi kalau orang berdakwah itu jangan bikin orang lari. Ada sebagian orang di zaman kita ini. Kalau berdakwah itu bikin orang lari. Wedi. Mana ketemu karawang orang tahu apa? Orang tahu mesem. Ketemu karawang gawane Besengut baik orang mesem. Ya wajar kalau misalnya orang menjadi men menjauh dari orang tersebut. Masyarakat menjauh karena apa? Wedi. ketemu karo wong lah. Bukti padahal orang do karena apa? Karena penampilannya. Kemudian karena raut mukanya yang selalu masam ketemu dengan orang. Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiru sampaikan kabar gembira bermuka cerahlah kalian. Motivasilah orang-orang untuk beramal dengan menyampaikan fadilah-fadilah dari amalan tersebut. Kasihlah gambaran mereka tentang indahnya surga. Bukan berarti kita itu nggak boleh cerita tentang neraka, bukan. Tapi jangan sampai porsinya itu neraka. Tok sabdinan neraka, 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 neraka. neraka. Sampai orang itu mengkeret. Seakan-akan tidak ada harapan lagi untuk bisa masuk ke surga. Tapi ketika seorang berbicara tentang surga, suatu saat dia berbicara tentang neraka. Suatu saat yang lain dia berbicara tentang surga lagi. Jadi dari situlah kemudian seorang manusia bisa uh, berada dalam kondisi yang stabil antara khauf dan roja, antara rasa takut dan mengharap takut ke neraka dan juga mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara awal ya, secara awal hadis ini tertuju kepada para ustadz, para dai. Tapi juga ini bisa berlaku kepada para orang tua. Jadi orang tua perlu mengamalkan hadis Nabi ini juga. Ketika Nabi SAW mengatakan basyiru, berilah kabar gembira. Jadi ketika kita orang tua berhadapan dengan anak-anak kita untuk memotivasi mereka menjalankan perilaku-perilaku yang baik, misalnya untuk belajar misalnya, atau untuk mengerjakan PR, atau untuk berperilaku yang baik, jangan kita itu cuma mengandalkan hukuman, ancaman bahwa anak orang sinau sabeti Jika orang gelom sinau sabeti ping 10 ngesuk orang gelom sinau sabeti ping rong puluh jadi setiap hari yang ada di benak anak adalah rasa ketakutan kepada orang tuanya. Padahal di dalam agama kita, yang namanya memotivasi kebaikan, itu bukan hanya dengan ancaman yang mengerikan. Tapi juga ada sesuatu yang namanya iming-iming kebaikan. Ya. Mengiming-iming kebaikan itu yang biasa diistilahkan oleh bahasa agama kita dengan terhib dan terhib. Terhib itu adalah uh, motivasi dengan sesuatu yang indah. Sedangkan terhib itu adalah ancaman dengan sesuatu yang menakutkan. Atau kalau boleh kita bahasakan di dalam bahasa pendidikan antara antara hadiah dan hukuman. Kalau hadiah itu menyenangkan, kalau hukuman itu mena, menakutkan. Jadi ketika kita mendidik anak kita, jangan cuma kita mengandalkan hukuman roh. Yang ada di benak anak-anak kita, nek orang ngaji, engkau Arab disetrap. Nek nah, orasi sinau, engkau Arab dikurangi duit jajane. Nek nah, orang ini, engkau Arab segala sesuatu yang ada di benaknya adalah sesuatu yang tidak enak. Ini berarti orang tua yang tidak fleksibel. Tapi seharusnya ketika kita menghadapi perilaku anak kita, diusahakan kita imbang. Suatu saat kita membutuhkan hukuman, suatu saat kita menjatuhkan hukuman atau sanksi, kalau memang itu dibutuhkan, tapi suatu saat kita juga memperbanyak yang namanya motivasi berupa hadiah kepada anak kita. Nah, kalau misalnya kamu belajar dengan baik pada hari ini, mengerjakan PR pada waktunya, maka nanti insyaallah kamu akan Ibu tambah uang jajannya. Misalnya seperti itu. Biasanya uang jajannya biasanya pinten, Bu? Pinten, Bu? Pinten? 1000, ibu Berapa? Bocah sih sih pira jajane rak mbiyen yang jajane selawe lho, Bu. Oh, selawe, Bu, selawe perak. <laughs> Sekarang berapa? Pada selawe, selawe, Bu. Sepuluh <laughs> ribu, masya Allah. <laughs> Aduh, agak <okay>, teman ya. <laughs> ya, saya kasih contoh. Kalau anak saya sekolah itu tak tak sanggup bu, sewu. <laughs> kalau anak saya sekolah saya kasih sanggup seribu atau lima ratus karena dari rumah sudah dibawakan jajan, makanannya sudah ada, makan makan siangnya kebetulan full day school, sehingga uh, saya bawakan makanan uh, untuk makan siangnya, sekaligus beberapa jajan yang saya belikan dari rumah, karena menurut kami kalau dibawakan jajan dari rumah itu lebih selektif, kita bisa memilih jajan yang kira-kira uh, kandungannya itu tidak terlalu membahayakan anak. Kalaupun dia pengen jajan kita kasih misalnya hari ini kita kasih seribu Kemudian kita kasih sama kita kasih janji sama anak kita. Nak, kalau misalnya kamu hari ini itu rajin menggarap PR selesai, tidak tergesa-gesa sebelum masuk kelas, malamnya sudah selesai atau paginya habis subuh kamu sudah langsung menggarap PR, maka nanti jajan uang jajannya ibu tambah. Kemarin seribu, sekarang jadi dua ribu. Misalnya seperti itu. Hadiah. Sehingga anak itu termotivasi. Bashiru walatunafiru. Katanya misalnya, berilah kabar gembira. Janganlah bikin orang lain lari. Jadi jangan bikin orang anak-anak kita trauma. Bikinlah dia itu punya semangat yang tinggi untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Antara lainnya adalah caranya dengan memberikan stimulus. Dengan memberikan rangsangan kepada anak kita. Di antara bentuk rangsangan itu adalah dengan memberikan hadiah. Kemudian, bahwa ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang namanya eh, hadiah itu tidak selalu konotasinya berupa materi. Tidak selalu berupa materi. Karena kalau selalu berupa materi nanti selalu anak itu akan menginginkan sesuatu yang lebih tinggi. Misal, Nak, kalau kamu nanti lulus SD dan lulusnya bagus, Bapak belikan sepeda. Begitu lulus SMP, minta apa? sepedanya wis pak aku pengen motor yuh motor begitu lulus SMA motor sudah punya wah pak motor wis trend, tren aku pengen mobil gue mobil begitu lulus perguruan tinggi S1 nggak minta mobil minta apa sepur begitu dulu S2 orang sepur jaluk motor mabur jadi yang namanya hadiah itu tidak selalu bersifat materi ya bukannya saya mengatakan tidak boleh memberikan anak membelikan anak sepeda itu bukan bukan seperti itu tapi kita yang namanya hadiah itu tidak mesti bersifat materi bisa jadi hadiah itu bersifat sesuatu immateri yang tidak bersifat materi seperti contohnya ciuman kasih sayang kepada anak. Pujian dengan lisan kita. Ada di antara orang tua yang tidak pernah memuji anaknya. Padahal anaknya itu punya sisi-sisi kebaikan. Selalu yang dilihat oleh orang tuanya adalah sesuatu yang bersifat negatif terus. Makanya saya punya ceramah pendek, judulnya Orang Tua Pemadam Kebakaran. Orang tua pemadam kebakaran, apa isinya silahkan dilihat di UVTV TV atau di YouTube, bisa dicari kalau yang punya internet, judulnya Orang Tua Pemadam Kebakaran. Jadi kita sebagian orang tua di antara kita atau di antara para orang tua memberikan uh, hadiah kepada anaknya, tidak mesti harus bersifat materi. Kadang-kadang bersifat pujian kepada anak. Oh, masya Allah, begini loh anaknya bapak sama ibu. Begini loh anak yang pintar. Begini loh anak yang soleh. Kadang-kadang orang tua itu nggak pernah dia itu memuji anaknya dengan pujian-pujian yang seperti itu. Padahal sebenarnya anak itu senang nggak kalau dipuji? Senang. Jangankan sing cilik, sing gede, benek dipuji. Senang coba jenengan bu masak. Masak sudah capek dari pagi sampai siang Rasanya masakan enak banget Begitu bapak pulang makan Kemudian diem saja Enggak komentar masakan enak apa ora Rasanya ya Allah Padahal sing tek enten-enten kawit mau jambu masakannya enak banget temenan ora kalah kalau masakan Yang restoran bintang lima ini Nah, itu yang ditunggu orang-orang yang sudah tua saja itu masih pengen dipuji, apalagi dengan anak yang masih kecil. Maka di sini perlu kita itu bersyuru wadatunafiru berikanlah kabar gembira, jangan bikin orang lain lari. Maka seorang pendidik, yeah. seandainya dia uh, dipilih, di, dihadapkan dengan dua pilihan, dihadapkan dengan dua pilihan. Maka seharusnya, seyogianya dia mengambil pilihan yang lebih ringan atau lebih mudah. Selama pilihan itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Maka dari ini prinsip juga ini prinsip fleksibilitas dalam mendidik anak. Jadi kalau misalnya kita diharapkan dua pilihan, contoh misalnya. Anak kita melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita mikir kira-kira apa ya sanksi yang pas untuk anak ini antara dia itu dipukul satu kali atau dipukul sepuluh kali misalnya ya ketika dia dihadapkan dengan dua pikiran tersebut dua ide tersebut maka seyogianya dia itu memilih mana yang lebih ringan mana yang lebih mudah yang juga efeknya akan membuat anak ini jerah tentunya nggak mesti yang pukulannya banyak itu akan efeknya lebih besar dibandingkan yang pukulan belum tentu ya tergantung bagaimana cara kita memukulnya bergantung bagaimana cara kita memberikan penyadaran kepada anak seandainya kita dihadapkan dengan dua pilihan yang satunya sulit yang satunya mudah atau yang satunya sulit yang satunya lebih sulit maka satu kita berusaha untuk memilih yang lebih mudah itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha Ketika beliau bertutur, "Makhoyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dihadapkan dengan dua pilihan antara A dan B misalnya, melainkan beliau pasti memilih yang lebih ringan dan lebih mudah. Itu pasti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diberi pilihan oleh Allah, misal ya misal, wahai Muhammad, umatmu ini ada sebuah amalan yang baru. Kira-kira amalan ini dihukumi wajib apa sunnah? Rasulullah SAW akan memilih yang mana? Dihukumi yang sunnah karena sunnah itu lebih ringan daripada wajib. Ya wajib itu kan kalau dilakukan kalau ditinggalkan maka pelakunya akan berdo berdosa. Kalau sunnah kan kalau ditinggalkan tidak ber, berdosa. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih yang lebih ringan umat untuk umatnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan karakternya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. telah datang Rasul dari kalangan kalian sendiri azizun arihima Rasul SAW itu akan sedih kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Tidak seperti sebagian orang saat ini yang justru tertawa-tawa ketika melihat orang lain keberatan. Seperti seorang pelatih misalnya memberikan hukuman kepada anggotanya. Ketika anggotanya kesulitan menjalani hukuman itu senang banget. Marem. Ya, yeah seperti acara-acara uh, ospek ya nah, acara ospek sekarang itu yang uh, balas dendam yang tidak ada tidak ada putusnya ketika dulu di uh, di apa istilahnya itu di di pelonco oleh kakak kelasnya sekarang gantian memelonco siapa adik kelas ya nanti adik kelasnya gantian lagi memelonco siapa adik kelasnya lagi dan merasa senang, merasa bangga, merasa marem melihat orang kesulitan. Itu bukan karakternya Rasul Sallallahu Azizun alaihi ma'anitum. Rasul SAW itu merasa sedih. Merasa tidak nyaman ketika melihat umatnya itu kesulitan. Azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi SAW itu sangat mengharapkan keselamatan buat umat ini dan beliau sangat sayang kepada umatnya. Ini perlu kita contoh. Kita sebagai orang tua, kita perlu merasa sedih ketika anak kita kesulitan. Ketika anak kita menangis karena kita hukum, seharusnya kita merasa sedih. Ada sebagian orang tua ketika melihat anaknya dihukum oleh dia dengan hukuman yang menurut dia sangat berat. Ketika anaknya menangis, menghibah, merintih, memohon, senengepol. Ngomong, rasa kaken. Mulani aja di balai ya, gak benar seperti itu. Wahai ibu-ibu, wahai para pemirsa, wahai para pendengar di manapun Anda berada. Nabi SAW, kalau disuruh milih antara dua pilihan, Nabi SAW pasti akan memilih yang lebih mudah. Malam yakun isman ini penting. Nabi atau Aisyah, anha menyelipkan kata-kata "malam -kata, yakun isman". Selama pilihan itu bukan sesuatu yang bersifat dosa. Bukan sesuatu yang bersifat maksiat. Jadi kalau kayak tadi, wah kayaknya PS ini antara tukokakan ora ketone sing lebih eh, enak buat anak itu ditukokakan. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah karena kalau misalnya ada dua pilihan, yang dua-duanya sama-sama positif, cuman yang satunya itu lebih ringan. Itu maksudnya, bukan yang satunya pilihan yang haram, satunya yang halal. Lah, katanya lebih enak sing haram daripada sing halal bukan. Makanya di sini Aisyah mengatakan malam yakun ifman selama pilihan itu bukan sesuatu yang isinya adalah dosa atau maksiat fa ing isman kana minhu. seandainya pilihan itu adalah merupakan dosa maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling jauh dari dosa tersebut hadis riwayat bukhari dan muslim makanya seandainya seorang insan memiliki sifat-sifat tadi sikap lembut lunak fleksibel maka dengan izin Allah subhanahu wa taala sifat-sifat itu akan menghindarkan seseorang dari api na? neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari au biman tuharrimu adihinna. Maukah kalian ku beritahu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang akan haram bagi neraka atau neraka haram baginya? Apa maksudnya? Alias orang ini tidak akan masuk neraka. Nabi SAW memberikan sebuah pertanyaan kepada sebagian kepada para sahabatnya, "Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang seseorang yang tidak mungkin masuk neraka?" Tentunya mau enggak dikasih tahu? Ya mau, siapa yang enggak pengen selamat dari neraka. Nabi SAW memberikan tawaran, mau enggak kalian ku beritahu tentang orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Tentu wahai Rasul, siapakah dia? Kata Nabi SAW, ada kulli qaribin sahlin. Orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang mudah dekat dengan orang lain. Qarib, mudah dekat dengan orang lain. Hayyin, lunak atau fleksibel. Sahlin, mudah untuk bergaul. Hadis riwayat dan nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi, ini sifat-sifat yang kadang-kadang itu justru tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW Yaitu qarib, ya, dekat dengan orang lain. Orang tua dekat dengan anaknya, tetangga atau seseorang dekat dengan tetangganya, seseorang dekat dengan saudara-saudaranya, bukan malah menjauh, ya, tanpa alasan yang benar, bukan malah uh, mengucilkan dirinya, bukan malah berusaha untuk uh, eksklusif, tidak berbaur dengan masyarakatnya, tanpa ada alasan yang jelas. Tapi orang yang bagus Muslim yang bagus adalah Muslim yang bisa dekat dengan orang lain untuk mewarnai, ya. Untuk mewarnai kebaikan, bukan untuk diwarnai dengan keburukan. Nah, bukan untuk uh, mengikuti perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di masyarakatnya, bukan. Tapi untuk memberikan warna yang bagus untuk masyarakatnya. Itulah orang-orang yang muslim, nah, yang baik adalah muslim yang seperti itu. Termasuk juga orang tua dengan anaknya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang dekat dengan anaknya. Sehingga anaknya itu punya ruang atau punya tempat untuk curhat apa bu curhat bu curhat apa bu nah apa sih ya ujarku sering sering dengar ya curhat curhat itu apa sih <gulit> curhat itu ada yang mengatakan curi perha perhatian ada yang mengusah ada yang mengatakan mencurahkan isi ha, hati jadi anak kita itu butuh curhat dia, butuh mencurahkan isi hati dia. Dia dari di sekolahan mengalami apa, di jalan dia melihat apa, dia butuh cerita. Ada sebagian anak yang nggak berani cerita kepada orang tuanya, nggak berani cerita kepada anak ayahnya, kepada ibunya, kepada abinya, kepada uminya. Kenapa? Karena takut. Ada sebagian orang tua yang sama sekali tidak menghargai cerita anaknya, lah cerita maning, wis ngerti gue kau ingin cerita baik kayak gue, sama sekali tidak menghormati ya, menghormati anaknya yang pengen cerita, gue maning di balai gue maning di balai ini, terus bosan kurung cerita gue, subhanallah, ya. sehingga anak itu menjadi apa? menjadi tidak dekat lagi dengan orang tuanya. Kalau dia sudah tidak dekat dengan orang tuanya, dia akan mencari tempat lain di luar rumahnya untuk bercerita. Nah, kalau misalnya dia ketemu sama orang yang baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan orang-orang yang jahat, betapa banyak anak-anak yang rusak, terjerumus kepada pergaulan bebas, kepada obat-obatan yang terlarang ketika ketemu dengan orang-orang yang jahat di luar rumah. Maka jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Jadi Nabi SAW mengatakan orang yang tidak tersentuh api neraka adalah kullu qaribin, orang yang mudah dekat dengan orang lain. Hayyinin, orang yang lunak orang yang fleksibel ya. tentunya fleksibel yang sesuai dengan rambu-rambu agama ya. saya tidak akan saya bukan berarti memprovokasi atau mengajari atau mengajak untuk fleksibel meninggalkan ajaran agama bukan ya itu tidak boleh itu namanya lembek di dalam beragama berbeda yang saya sampaikan di sini wasahlin dan juga orang yang mudah bergaul serta orang yang mudah untuk menyikapi Memaafkan orang lain, ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Kalau dia ingin sukses di dalam pendidikannya atau mendidik anaknya, maka uh, fleksibilitas seorang pendidik itu bukan berkonotasi menggampangkan segala hal. Jadi, siapa-apa oli, apa-apa oli nah itu bukan seperti itu. Maksudnya, fleksibel. Bocah, jaluk apa dituruti, jaluk apa turuti, walaupun itu sesuatu yang berbahaya buat anak. Oh, bukan, bukan itu yang kita inginkan. Jadi yang namanya fleksibel itu bukan berarti menggampangkan, membolehkan segala apa yang diminta anak tanpa peduli, bukan. Tapi juga gitu bukan orang tua yang bersikap saklek. Saklek niku napa, Bu? Kaku, kaku niku napa? Kaya kaya kursi nggih. Kaku atos ya. apa-apa roli. apa-apa roli. Arab dolanan sedikit kalau Bukan seperti itu. Tapi kita mengambil sikap yang pertengahan sikap yang seimbang yang proporsional yang pertengahan itulah ciri khasnya seorang muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatot. begitulah kami kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan tidak ekstrim, juga tidak bermudah-mudahan tapi berada di pertengahan di antara kedua sikap yang negatif tersebut sikap yang pertengahan adalah sikap yang sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa tubuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh